Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Shinobi Life 2. Oke teman-teman, jadi setelah gue grinding kira-kira totalnya mungkin bisa sampai mungkin 5 jam, 6 jam untuk nge-grinding Kurama, Jinchuriki Kurama ya, dari level 900 sampai 1500 pakai cara yang gue kasih tau kemarin teman-teman. Itu sekitar 5 sampai 6 jam lah mungkin ya, karena gue gak begitu ngitungin sih, karena gue tinggal. Jadi kalau kalian mau pasnya ya kalian coba sendiri aja ya. Tapi sebenarnya ada cara lebih cepet lagi sih teman-teman, nanti gue kasih tau deh di akhir video ya. Jadi jangan lupa nontonnya sampai akhir, oke? Di video kali ini teman-teman, gue akan showcase kalian cakra mode dari Kurama ya. Ada dua cakra mode yang biasa tanpa ekor dan cakra mode dengan ekor ya. Kalau cakra mode yang biasa tanpa ekor itu dia butuhnya levelnya sampai 1200 doang. Tapi kalau cakra mode yang punya ekor, nah itu sampai level mentok 1500 ya. Ini gue punya tugas untuk naikin semuanya nih. Kalau kalian lihat Kurama Jin gue sudah 1500 ya. Yang belum gue naikin Koko, tapi gue gak mau naikin Koko lagi sih. Gue pengen naikin Chome, katanya Chome itu bagus banget. Sumpah Chome itu bagus banget, gue gak tau kenapa. Bentuknya bagus banget. Sama mata tabi juga katanya keren ya. Mungkin gue akan naikin Chome dulu sih. Antara Sukaku juga lumayan bagus sih. Sukaku dulu deh kali ya. Untuk beberapa video ke depan gue akan coba untuk farmingin Sukaku dulu. Jadi abis Kurama, abis itu baru kita ke Sukaku ya. Oke, jadi kita langsung aja ke Kurama. Jadi ini mode-modenya ya. Ini gue bener-bener full showcase dari awal teman-teman ya. Ini mode pertama kayak gini ya. Bagus banget dia punya apa? Kuping teman-teman. Bener-bener kayak Kurama gimana sih? Kayak Naruto waktu dia berubah jadi ekor satu kayak gini ya. Dan dia lari juga lumayan cepet sih. Dia nambahin kecepatan juga, nambahin speed juga, tapi enggak begitu cepet ya. Cuman ya beginilah. Dan untuk skill-skillnya sendiri, Z itu begini. Tangan ya. Ini gue pakai senjata, gue lepas dulu senjata gue biar kalian bisa lihat skill Q-nya ya. Gue lepas senjata gue. Skill Q-nya itu roar. Kayak begini ya. Kayak begitu, oke. Normal lah, standar lah. Standar Jinchuriki, kayaknya hampir semua Jinchuriki kayak gitu deh. Z-nya itu skill-nya dia, terus Q-nya itu pasti roar. Lalu kita coba ke ekor kedua sekarang. Ekor dua, oke. Coba skill-nya. Sama aja ya, tuh cuma dia lebih sakit, gila. Status boost-nya teman-teman. Oh iya, status boost-nya. Yang ekor satu status boost-nya segitu. Ya. Kalau untuk ekor 2 status boost-nya segini. Wah, lumayan ya, lumayan. Naiknya lumayan loh. Q-nya juga masih sama, roar juga. Sama begitu ya. Oke, kita lanjut ke tail ketiga. Kita lihat nambahnya berapa. Nambah 100 cuy. Lumayan nambah 100 ya. Boost-nya tuh nambah 100 gitu, lumayan banget. Kita coba skill Z-nya kayak gimana? Masih sama, oke. Kita coba Q-nya juga. Kayak Q-nya juga sama sih. Roar juga ya. Ya, Q-nya juga masih sama. Kita rubah ke ekor keempat cuy ya. Ekor 4 nih. Gimana? Sudah mulai menjadi mode berserk ya teman-teman ya. Udah bukan kayak bayangan-bayangan gitu lagi. Udah bener-bener badannya berubah jadi kayak gini nih. Sama kayak Naruto mau ngelawan Orochimaru. Jadi kayak gini ya. Nah, untuk skill Z-nya masih sama kayaknya. Tangan. Oh, bukan, beda ya. Udah biju bom. Wow, oke. Dari ekor 4 pun kalian udah biju bom ya. Oke, mantap. Oke. Nah, ini ada skill tambahan teman-teman. Kalau kalian klik kanan terus Z, itu dia akan keluar tangan. Harusnya ya. Harusnya. Soalnya di Koko kayak begitu waktu itu. Coba sekarang ya. Klik kanan terus Z. Ya kan, masih sama kan. Jadi ada dua skill Z ya. Z yang biju bom sama Z-nya yang tangan. Lalu Q-nya kayaknya laser. Oh enggak, masih roar ya. Q-nya masih roar, belum laser. Ekor 4 masih roar ya. Oke, kita coba ke ekor yang terakhir, 6. Ekor 6 ya. Ekor 6 mode berserk maksud gua. Ekor 6 mode berserk, bukan yang terakhir ya. Ini ekor 6 waktu dia ngelawan Pain. Kita coba ya. Z-nya sama biju bom sih. Z-nya sama biju bom. Bam. Lalu Q-nya dia udah laser cuy. Q-nya dia udah laser ya. Apakah kita bisa klik kanan Q? Nggak bisa ya. Berarti Q doang ya. Laser. Oke gitu ya. Beuh, mantap jiwa sih. Itu sakit banget anjir kalau kena. Sumpah sakit banget. Gue dipukulin kan. Aduh, udah pukulin, tolong. Kita kalau klik kanan Z keluar tangan nggak ya? Nggak ya. Berarti Z-nya di sini cuma punya satu skill doang teman-teman. Oke, mantap. Untuk statusnya kayak gitu, kalian dari status kan dari tadi ya. Gua nggak nyebut status lagi dari tadi. Ya, statusnya kayak begitu tuh. Kalau udah kalian ekor 6 ya, statusnya udah kayak gitu tuh. Ini kalian kalau nggak salah ekor 6 tuh level 900.
700 ya. Eh level, waduh berapa ya, gue lupa lagi ya yang ekor 6 ini. 700 ke atas lah teman-teman ya. Kayaknya sih 700 ke atas sih. Oh 7,5 kalau nggak salah, 750 ya. Kalau gue salah tolong dibetulin ya. Dan coba kasih tahu ke bawah itu mode-modenya level berapa aja, karena gue lupa sih. Jujur aja gue lupa ya. Mode 1, mode 2 itu gue lupa. Oh iya, ada juga yang nanya, bang gimana cara ganti modenya? Cara ganti mode itu kalian pencet Z, terus 1, udah gitu doang. Z, terus 1, terus Z, terus 2, Z, 3, Z, 4, gitu aja terus teman-teman ya. Jadi kalian ya, cara ganti mode begitu, mas kalian gak tahu sih. Oke, itu untuk mode Jin Curik yang berserknya teman-teman ya. Untuk mode selanjutnya kita akan masuk ke cakra mode, oke? Sebentar dulu nih, gue regen dulu nih modenya ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke cakra mode ya. Nih, ini Z1 teman-teman. Cara gantinya kalian ke Z terus 6. Cakra mode yang pertama, ini kalian minimal level 1200 ya. Minimal level Jinchurikinya, oke? 1200, nah kayak begini bentuknya nih. Status boost-nya teman-teman, bodoh, gila, lihat tuh status boost-nya ya. Luar biasa, bener-bener parah itu sih, naiknya tinggi banget cuy. Pukul-pukulnya kayak gitu, kita coba skill Q-nya. Laser, oke, gue kira biju bom. Soalnya dia keluarin kayak biju bom sebelumnya. Oke, kita klik kanan Z dulu kali ya. Apa langsung Z? Ya Z dulu deh. Kalau Z dulu dia akan keluarin Rasengan teman-teman ya. Buh, Rasengan apa tuh? Gue gak tahu tuh, di animenya ada gak sih? Kayaknya ada sih, cuma gue aja gak tahu. Gila sih itu Rasengan sakit banget teman-teman, sumpah. Dua Rasengan itu sakit banget cuy damage-nya. Kalian lihat gak barusan? 30.000 lebih, gila itu sakit banget anjay. Dan itu ngehitnya berkali-kali teman, gak cuma sekali ya. Kalau kalian perhatiin tuh dia ngehitnya berkali-kali gitu. Gila sakit banget sih itu, parah. Kalau kita klik kanan Z, apa yang terjadi? Oh, masih tangan. Oke. Justru di sini masih ada tangan ya. Dan oh guys. Gak ada cooldown ya, cuk. What? Wah, broken. Gak ada cooldown ya yang tangan ini ya. Ini buat kalian naik level nih, mantep banget nih teman-teman nih. Kalian klik kanan, Z. Klik kanan Z. Wah, ini gua broken sih. Ini broken sih. Soalnya kalian bisa pakai terus-terusan. Gak ada cooldown. What? Dan damage-nya pun kalian lihat dulu barusan, 45.000. Wah, gila sih. Mau coba gak? Wah, broken cuk. Broken anjir. Sumpah broken. Ini pasti di-fix ya nanti. Pasti gue yakin di-fix. Tapi untuk sementara, kalau kalian udah tahu kayak ginian, pakein untuk naik level ya. Karena ini pasti cepet banget sih. Gak ada cooldown cuk. Ini enak banget nih buat naik level nih. Wah, tadinya gue mau ngasih unjuk kalian suatu trik lagi untuk naik level lebih cepat lagi ya, tapi ini jauh lebih cepat sih. Kalian pakai cara ini aja ya. Tuh, klik kanan Z kalau kalian udah punya clock ya. Ini kayaknya kalau kita ganti clock ke clock ke-7, clock terakhir itu nggak bisa deh. Bentar, kita coba ya. Clock ke-7. Clock terakhir ya. Bodoh. Cakra mode. Yang punya ekor, gila. Ekornya 9 kalian hitung tuh ya. Sadis. Cakep ya. Cakra mode cakep sih. Bener-bener kayak Naruto. Cuman emang Naruto ada ekor ya teman-teman ya waktu dia pakai cakra mode kayak gini ya? Gua enggak tahu sih, kalau misalnya gua salah tolong dikasih tahu ya, karena setahu gua enggak ada, ya kan? Setahu gua enggak ada. Oke, kita lanjut dulu. Kita ke skill yang broken dulu kita coba ya. Klik kanan Z apakah bisa? Oh, enggak bisa. Tapi enggak ada cooldown juga anjir. Wah, broken sih. Oh, ada. Kalau ini ada cooldown-nya ya. Kalau yang ini ada cooldown-nya. Yang tadi yang cakra mode yang mode ke-6 tuh, yang dia enggak ada cooldown-nya ya. Wah, gila sih. Coba Q-nya. Oke, sama ya, laser juga ya. Aduh, mode gue abis. Restart aja lah, lama, reset. Gak punya waktu nungguin mode. Nah ini teman-teman, uniknya Jinchuriki kalau dia udah mentok ya, udah level 1500, itu skill Z-nya tuh berubah cuy. Kita lihat ya. Kita lihat cuy, berubahnya kayak gimana, kita lihat ya. Beuh. Nah kalau kita pencet Z, dia akan kayak gini teman-teman. Keluarin Jinchuriki ya. Keluarin QB. Terus dia nembak. Bam, wuduh damage-nya, lihat gak barusan 59.000 cuy. Udah gitu kalau kalian ketabrak itu kalian kena damage cuy. Jadi kayak animal part gitu. Ya hilang, oh enggak mana. Gue pengen lawan boss ya, lawan might guy. Oke. Easy, might guy doma, easy ya, easy. Let's go, kita ngelawan might guy, oke. Gue tadi pengen PvP sama orang gitu kan. Aduh, apa sih ini? Udah lihat larinya teman-teman. Kalau kalian udah cakra mode larinya begini ya. Ngebut. Udah kayak kalian pakai ini, apa sih namanya? Clock of lightning ya. Oke. Okay. Kita akan PvP sama dia nih. Ada guy cuy. Let's go, kita lawan ya. Pakai mode Kurama. Tabrak Kurama, tabrak terus Kurama. Tabrak, tembak.
bam, bodoh, meninggal lo kena gituan ya. Aduh, ampun bang, ampun bang, laser, wih sakit kan 30.000. Oh ya, by the way, gue udah ngedapetin Blade Lightning juga. Jadi gue akan showcase secepatnya Blade Lightning ini ya. Aduh, aduh, skill V Blade Lightning, boom, mantap. B, kalian udah ketahuan di sini, cuman nggak apa-apa, ntar gue buat video lagi lah. N, gila, sadis loh ini, skill Blade Lightning mantep banget loh. Cuma modenya belum kan, modenya gue belum bisa dapetin cuy. Oke, okay. Mighty Fist, ciu, dual Raikiri. Oke, okay. Sekarang kita Kurama, ini broken sih, ini sakit banget anjir. Sakit banget tuh teman-teman itu, kalau kalian kena ditabraknya 9.000 tuh barusan damage-nya ya. Ditabrak doang guys. Laser. Oke. Jurus Kakashi. Eh mana? Thousand Years. Oke. Kenapa dia jadi ngincer Kyuubi yang itu? Tabrak. Tabrak. Tembak. Bam. Bodoh gila sakit cuk. Meninggal ya? Kalah ya? Oh belum. Gila mati-nya tebal banget ya. Mati-nya tebal banget loh. Wut, gak bisa. Dua Raikiri dulu loh. Dual Raikiri. Pukulin, 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 pukulin. Laser. Oke. Kok dia malah nyerang gua sih? Wah bener-bener nih orang ya. Mau ngajak ribet loh. Makan tuh stun gua. Makan tuh. Makan tuh. Kyuubi. Makan ini Kyuubi. Bam. Baru gue lagi naikin lava sih. Lava juga lumayan sakit katanya ya. Mana tuh si guy? Oke mati. Mau PvP sama gue. Waduh, PvP kuy, PvP kuy. Jadi itu dia ya teman-teman ya, untuk cakra mode Kurama. Bagaimana menurut kalian? Tapi kalau kata orang sih Kurama damage-nya paling kecil. Gue gak tau juga sih. Kalau menurut gue sih gede-gede aja teman-teman. Gila sih. Kecil dari mana dah 50.000 lebih gitu damage-nya, gila. Apa mungkin yang lain lebih gede, gue gak tau juga sih. Ininya sih, Kuramanya sih. Boh. Boh. Tembak. Boom. Boh, gila sih. Itu gede loh damage-nya. Kalian ditabrak aja 10.000 loh kena. Abis itu kalau kalian kena gituan ya, kena biju bom terakhirnya, wah gila. 60.000 damage-nya, gila sih. Kecil dari mana gue bingung dah. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk cakra mode Kurama. Apakah worth it menurut kalian? Karena dapetinnya cukup lama ya. Tapi kalau kalian pakai cara yang tadi barusan, harusnya cepet ya. Yang cara barusan ya, kalau kalian udah punya cakra mode. Tapi kalau kalian belum punya cakra mode, gue kasih tau caranya nih ya. Jadi kalian cari lock. Cari lock ya, seperti biasa. Cari lock. Mana lock ya? Bentar ya. Nah, ini lock. Kalian cari lock. Lalu kalian berubah ke mode berserk kalian. Kalian udah bisa mode berserk tuh dari ekor 4 ya. Ingat ya, kalian udah bisa mode berserk tuh pas kalian ekor 4. Ekor 4 tuh yang ini, Z plus 4. Nah, itu kan dia ngeror tuh teman-teman. Tahu nggak kalian kalau kalian tuh bisa nge-spam Z plus 4. Kalian bisa spam terus. Jadi infinite roar ya. Kalian akan terus naik level kayak gini cuy. Infinite roar. Jadi kalian naik level udah dari ekor 4 itu udah gampang banget cuy. Ekor 4 tuh level berapa ya? 500 apa gua lupa dah teman-teman. Terus di bawah dah gua lupa requirement-nya. Itu level berapa aja untuk setiap tail ya? Kalau nggak salah sih sekitar level 500 ke atas gitu teman-teman ya. Kalian udah bisa infinite roar kayak gini cuy. Dan ini kalian cepet banget yang level kalian tinggal mungkin 1-2 jam aja udah full ini. Kalau gue tahu cara ini dari awal mah gue pakai ini mulu dah. Sayangnya gue nggak tahu dari awal teman-teman. Harusnya gue tahu dari awal ya buat naikin level lebih cepet gitu. Nanti untuk yang Yuki sama Shukaku gue pakai cara inilah. Karena gampang cuy, udah tinggal begini doang. Tuh ya, ini infinite roar cuy. Jadi kalian bisa pakai terus-terusan. Kalian bisa combo sama Q lagi. Tuh kan. Jadi naik level tuh jadi lebih cepat lagi teman-teman ya. Tapi kalau kalian udah punya cakra mode yang 6 nih, yang mending kalian klik kanan terus Z sih. Gak ada cooldown, cu. Ini the best sih. Ini the best way to level up sih gue yakin nih. Ini pasti di-fix nih, gak mungkin ini anjir, ini broken banget anjir. Kalian bisa ngebunuh musuh dengan gampang banget klik kanan Z. Klik kanan Z. Klik kanan Z. Kalau gitu gue tadi coba aja ya buat lawan guy ya. Gampang banget ini. Wah, broken sih. Ini kalau developernya lihat tolong di fix ya. Ini broken nih kalau kalian ketemu orang kayak gini. Mati kalian diginin mulu cuy. Tuh, lava gua naik level cepet banget. Udah mau 100 masa level lava gua anjir.
Aduh lucu dah. Kita coba skill lava apa sih, Vi? Oke, begitu ya. Sakit banget gila. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Kurama. Jin Churiki Kurama ya. Dari ekor 1 sampai ekor ke terakhir, cuy. Gila enggak? Gua udah cover semuanya ya, luar biasa enggak? Cara levelingnya juga pun udah gua kasih tahu ya. Kita ketemu bug, entah itu bug apa enggak. Gua enggak tahu, kayaknya udah ada yang pernah kasih tahu sih kemarin. Tapi gua lupa gitu. Oh, enggak. Dia ngasih taunya tuh yang cara itu ya, yang tadi gua kasih tahu yang berserk. Yang berserk ini bisa terus-terusan infinite roar, dia ngasih taunya itu. Tapi kalau yang tangan itu barusan tuh gua nemu sendiri tuh, gila. Itu broken sih. Oke. Lumayan tuh kalian buat naik level teman-teman ya. Kalian pakai cara itu ya. Oke, teman-teman, itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian supaya channel kita semua berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.